dikutip dari jakartagreeter.com. Dinas Pembinaan Mental TNI Angkatan Laut melakukan kunjungan ke US Navy Chaplain Armada ke-7 yang berada di Yokosuka, Jepang pada tanggal 19 hingga 20 Januari 2023. Halo Sobat GM, bagaimana kabar Anda? Pastinya sehat selalu ya. Masih bersama Anin yang akan mengupas tuntas fakta dan berita terbaru mengenai dunia militer yang ada di seluruh dunia. So, pastikan kalian tetap stay tune terus di YouTube channel Garuda Muda. Dan jangan lupa, klik like, subscribe, serta aktifkan notification-nya biar kalian gak ketinggalan update berita terbaru dari kunjungan ini sebagai rangkaian area wide training untuk chaplain dan RPS. Selain itu juga memberikan pengetahuan dan pengalaman bagi personel bintal TNI Angkatan Laut, khususnya tentang pelayanan pembinaan mental oleh US Navy Chaplain di lingkungan Armada ke-7 Amerika Serikat. Personel US Navy Chaplain dan personel bintal TNI Angkatan Laut melakukan pertukaran pengetahuan dan pengalaman, khususnya tentang pelayanan pembinaan mental di institusi masing-masing. Berdasarkan Konvensi Jenewa, chaplain adalah non-kombatan. Namun saat di lapangan tetap saja ada kemungkinan bahwa chaplain menjadi sasaran tembak. Panglima Armada ke-7 USN Vice Admiral Thomas Carr sangat mengapresiasi kegiatan Office Call TNI Angkatan Laut. Kerjasama ini perlu untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman antar chaplain atau bintal. US Navy mengharapkan keberlanjutan kerjasama antara chaplain dengan TNI Angkatan Laut. Pembinaan mental menjadi hal yang sangat penting agar para pengawak armada menjadi prajurit yang religius dan siap melaksanakan penugasan. US Navy Chaplain Corps adalah badan pembinaan rohani Angkatan Laut Amerika Serikat yang menugaskan perwira Angkatan Laut. Tujuan utama mereka untuk mempromosikan spiritual, agama, moral, dan kesegaran pemikiran dari personel Angkatan Laut dan Korps Marinir Amerika Serikat.